Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan ceramah saya dengan tema persatuan. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayat ini menyuruh kita untuk berpegang kepada tali agama Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharamkan perpecahan. Dalam riwayat dikisahkan bahwasanya seorang sahabat yang bernama Amr bin As, ketika beliau memimpin peperangan di Syam, beliau kewalahan menghadapi tentara musuh yang begitu banyak, tentara Romawi yang begitu lengkap persenjataannya dan banyak jumlah mereka. Maka sahabat ini pun meminta pertolongan kepada Rasulullah, meminta tambahan bantuan. Maka apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyuruh sahabat yang sedang berada di Irak, yang ketika itu dipimpin oleh Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, untuk mengalihkan pasukannya menuju Syam. Namun Rasulullah berpesan kepada sahabat ini, yaitu jangan ada terjadi perselisihan. Ketika sampai di Syam, maka saat itu sahabat Amr bin As menyatakan kepada Abu Ubaidah bahwasanya dia yang akan memimpin pasukan, dia yang menjadi pemimpin tertinggi dalam peperangan. Apa sikap Sayyidina Abu Ubaidah ketika itu? Beliau mengatakan, Anda laksanakan tugas Anda, saya pun akan laksanakan tugas saya. Namun Amr bin As tetap ngotot, tetap bersikeras bahwasanya dia yang akan memimpin perangan, sebab dalam pemahamannya mesti hanya satu pemimpin perang. Maka karena Sayyidina Abu Ubaidah mengingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jangan ada perselisihan, jangan ada pertengkaran, maka Sayyidina Abu Ubaidah melepaskan egois, melepaskan ketinggian hatinya. Dia merendah di hadapan Amr bin As dan menyatakan, aku siap di bawah komando engkau. Maka dari kisah ini bisa kita pahami, bisa kita memahami bahwasanya untuk mencapai kemenangan, mencapai tujuan yang besar, maka kita mesti menjaga persatuan dengan melepaskan egois atau kesombongan yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada seluruh umat Islam yang sekarang ini dimanapun mereka berada, yaitu dengan syarat mereka mesti sanggup untuk melepaskan egois masing-masing, sehingga kita bisa bersatu, yaitu bihablillah. Tidak akan ada persatuan melainkan kalau umat Islam kembali kepada tali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan di alam dunia yang fana ini dan di alam akhirat yang abadi nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.